Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Nah, pada video kali ini kita akan membuat duplikat sebuah boneka. Awalnya boneka seperti ini, lalu kita buat cetakan silikonnya. Cetakan silikon seperti ini. Nah, setelah dikeluarkan nanti kita tuang cairan resin di dalamnya, atau bisa juga pakai gipsum, semen maupun timah. Lilin juga bisa, tergantung apa yang akan teman-teman cetak. Nah, bentuknya seperti ini setelah selesai dari proses pencetakan silikon. Nah, masih bentuk seperti ini ya, nanti kita keluarkan menggunakan pen cutter. Kita akan bongkar boneka ini, cetakan ini. Dibongkarnya emang sengaja tidak lurus ya. Kita menggunakan sistem namanya sistem lokator. Jadi kalau dikembalikan ke sisi yang dipisahkan tadi, bisa kembali lagi ke sisi semula sehingga tidak bergeser-geser. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman menginginkan cetakan silikon, teman-teman bisa juga order di Wicapu Kreatif. Teman-teman bisa kunjungi Instagramnya Wicapu Kreatif atau websitenya wicapukreatif.co.id, atau bisa langsung tengok keterangan di bawah video ini. Di situ sudah ada keterangan tentang bagaimana cara memesan cetakan silikon, kontaknya ada di situ. Bisa tanya-tanya dulu, bisa atau langsung memesan juga bisa. Bahan-bahan resin atau bahan-bahan silikon mentah kami juga menyediakan. Kalau teman-teman mau, bisa kita kirim ke tempat teman-teman berada. Sejauh apapun teman-teman, akan kita layani. Sudah bisa berhasil dikeluarkan ya. Yang ini boneka pik, yang ini boneka kau sapi dan babi. Oke. Nah, setelah ada cetakan seperti ini, kita akan menduplikat menggunakan resin. Nah, resin yang akan kita gunakan yaitu resin SHCP dan juga menggunakan katalis. Katalisnya katalis M. Oke. Kita campur resin dengan katalisnya. Kita campur sampai merata ya teman-teman, karena kalau tidak merata nanti ada beberapa bagian yang tidak kering. Kita aduk perlahan-lahan supaya tidak banyak menimbulkan gelembung lagi. Setelah itu langsung saja kita tuang ke cetakannya. Yang ini kita menggunakan resin murni tanpa pewarna. Teman-teman juga bisa menambahkan pewarna resin sendiri. Dan kalau teman-teman menginginkan untuk mendapatkan pewarna resin, juga bisa order di Wicapu Kreatif. Tinggal tuang seperti ini aja ya teman-teman. Cetakannya tidak usah menggunakan lapisan apapun. Langsung dituang, tunggu kering, lalu udah selesai. Nah, selesai teman-teman. Tinggal kita tunggu kering. Nah, setelah kering bisa kita buka, bisa kita keluarkan dari cetakan.
Nah, langsung saja ya, dikeluarkannya sangat mudah. Hasilnya rapi, bening, persis. Sama persis ya, teman-teman. Ya, tapi nanti akan kita lihat detailnya habis ini. Terus ini yang duplikat boneka babi. Nah, sama ya teman-teman. Cara apa gunanya cukup mudah, tinggal dituang. Kalau udah kering tinggal dikeluarkan. Ya. Teman-teman bisa pesan cetakannya di Wicapu Kreatif. Seperti ini. Sama ya. Detail hasilnya. Sama. Seperti ini. Seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang menyukai video ini, bisa like video ini. Apabila teman-teman menginginkan video-video selanjutnya di channel YouTube Wisnu Purnomo, bisa subscribe channel Wisnu Purnomo. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung tanya di kolom komen di bawah sini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas.